Kop, cenah. Tahu udah teman aing ieu. Heeh, bener nu nganter. Siap, sebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Junarisa. Malam ini kita berada di daerah atas, Bandung atas, dingin. Dan di sekitar jalan rayanya sih lumayan ramai. Tapi kita gak akan ke tempat ramai. Kita akan masuk ke belakang sana. Kalau misalkan kalian lihat episode kemarin Jurnal Ngangkot, kalian akan tahu kita akan menuju kemana, karena di situ udah dikasih tahu kisi-kisinya. Kita akan mendatangi sebuah tempat yang konon sudah menunggu kami untuk datang. Jadi hantu-hantu yang masuk waktu di Jurnal Ngangkot itu udah mempersilakan kami, mengancam kami untuk menghadapi mereka di tempat ini. Saya tidak mungkin sendirian. Saya bersama Indi, bersama Kakang, bersama Niko, bersama Aga, dan bersama Jeffrey malam ini. Dingin. Waduh, timnya lumayan minimalis ya. Tapi kita kuat, pasti kuat. Kuat nggak? Kuat. Oh, sudah ada ancaman tapi kita bisa coba. Bener ya? Cewek-cewek ini cuma dua. Waduh, mantap. Tapi nggak apa-apa, karena konon dengar-dengar ya, semakin bubuk itu semakin ramai. Ya udah, sok mangga. Tapi ingat, kalau kalian suka yang bubuk-bubuk, kalian suka nonton kita, jangan lupa apa, Kang? Subscribe, komen, dan... Kalau nyambung sama ceritanya, bapak udah banyak yang menggonggong ya. Kalau nyambung sama ceritanya tadi, yang katanya ada penampakan pocong di kamera, wajar nggak sih karena emang di sini banyak banget pohon pisang. Ya kalau kita tahu kan, ketika banyak pohon pisang biasanya mereka betahnya emang betah. Ternyata rame oke. Ya. Iya. Di bawah situ nih itu apa sih? Ada kandang, sok kalau mau memulai syuting kan biasanya kita pamitan dulu gitu ya. Seharusnya sih sama Kresna, Pak RT, tapi kan dia suka lupa gitu ya. Makanya kita harus coba duluan untuk pamitan. Takutnya sih aku aja lah ya. Mangga. Gitu nanti sih mau gua sebut saturan sekali deh wae aduh mohon alasan kenging giringan ripuh teh balik deh balik deh oh gak kapok mana
Ampun kelihatan. Tenang naon sok. Hayang nu kumaha deui ayeuna. Ah kan kamari tos ripuh. Kendara ripuh deui ngarap makin kuat. Kalau di mau wilayah mamang kene meureunnya. Hei. Mohon. Sok. Hayang nu kumaha. Subuhun. Hayang nu kumaha tadi heuh diceritakeun. Cenah seueur nguping itu ieu di palih dia. Aceng-acengan wae. Anu kitu mah loba meureun di mamana ge nya atuh kudu ka dieu. Subuhun. Tapi heuh kok. Benar, aku mamang di gebrakeun ya. Sumuhun. Nya geus. Atuh nuhun. Oh, ieu naon deui euy. Kop cenah. Arah tau heun manehna mah. Biasanya nyara rumput ieu dititah. Nuhun. Ngasih ngarepan. Tapi dah lobaan meureunnya jeung cara raang. Soe. Saka tempona we. Nu jalu dan nu kahandap nu sanes. Abi mah dugi ka dieu. Weh, kan maneh oge jalu meureun ya. Aduh. Sumuhun nuhun nuhun. Tuh. Awe dilakukeun naon. Aduh, mohon. Mohon, mohon. Men ku mamang eh kudu dibaturan. Mohon atuh direncang. Nah, si mong kecil teh kikian eh. Kenapa mong kecil? Barang. Rek ngomong hieun. Enggak barang. Suka ngikut gitu barang. Kayaknya. Jadi ngarancangan. Leo pergi. Pergi juga. Oh, assistant. Kayaknya. Oh, nah, iya. Udah nggak bisa ngomong. Si mong kecil sana. Jadi ini tuh kayak, ini kan wilayah atas, nyambung sebenarnya ya. Sama wilayah yang kemarin kebun Awi. Yang tempat kita syuting bareng Teh Rika Rafika, kalau kalian mau nonton, nonton deh. Seru banget. Dan ini sekarang kebun pisang. Kemarin tapi, kebun Awi, sekarang iya. Kebun pisang. Dan seperti biasa, Angga tuh selalu meminta. Kenapa sih? Gak boleh ngagetin Angga. Aisyah juga kaget, takut jantungnya copot. Ya udah, kita langsung pamitan sudah, minta yang serem-serem sudah. Kita lihat coba Indi sama Bang Jeff ya. Silahkan meluncur. Let's go. Asik, let's go. Lihat muka aku hariwang serem banget di belakang sana. Dan kita ada di depan satu bangunan yang memang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya terus kosong di tau nggak berapa tahun? Berapa? 35 tahun. Oh, saya juga lahir ya. 35 tahun yang lalu. Nih, aku deg-degan banget. Saya masih usia berapa itu? Setahun. Berapa? Apa? Setahun. Jadi di bangunan ini tuh satu kosong udah 35 tahun yeah. Terus kemudian banyak kejadian-kejadian yang ada di sini dan katanya ini informasi dari Angga juga dari beberapa warga di sini juga penampakannya tuh memang kadang tiba-tiba kayak ada orang lari lewat ada yang terbang jadi seperti jadi itu. Jadi aku di bawah situ lihat sih jalan ya? Jalan tapi jadi kayak dari dibalik pohon, berdiri langsung jalan kayak satu detik doang, kayak bek gitu. Langsung hilang. Pocong gak ya? Kayaknya. Soalnya di sini yang paling sering nampaknya itu sosok perempuan. Terus ada seperti pocong ya, udah pasti pocong, sosok perempuan. Terus kemudian ada kayak orang satu keluarga gitu, Ndi. Iya. Jadi dia bawa bapaknya, ibunya, sama anaknya itu kayak lagi bertama siapa istilahnya liburan lah liburan dia bawa pakai baju yang memang lengkap ya baju dalam artian ada topinya ada tasnya gitu dan orang lihat dari atas dia kayak jalan kayak gak ada apa-apa masuk ke dalam seperti itu aku ngerasain deh aku nggak tahu ya apakah aku lupa atau enggak
aku nggak pernah sedeg-degan ini melihat satu bangunan selama syuting yang aku jarak segininya aku takut pisan kayak ada yang nungguin dan kayak kerasanya tuh kayak kalau masuk kalau nggak keluar lagi ya udah gitu. Terus bangunan di belakang ini salah satu dari beberapa rumah yang memang sudah kosong lama. Astagfirullahaladzim. Allah. Dengar nggak? Selamat malam. Pangken. Sareng saha? Punten pisan ngawagel. Abi. Oh, tegaduh Abi mah tegaduh buntut. Buntut Abi mah tegaduh. Lepat ngeren nih ngalinya. Sangat tesa. Rek naon kali ya, rek asup ka jero. Ayo. Tiasa. Tiasa. Ayo. Kena naon atung kewe ngantosan nangis-nangis ayo naweng kewa ayo leluhur kan esay mohon ke yuk ayo kewe ngantosan ngantosan sahar raka abi anu sanes mohon sepados sepados terduaan teuing gitu tapi ya asup ka jero mohon mohon yuk mohon namanya tinggal ya asa-asa we mohon biasa. Itu sendal apa sih, Sandy?
Iya, berubah-berubah gitu, tapi enggak kayak gitu. Aku enggak lihat belakangnya. Astagfirullahaladzim. Awalnya kenapa? Sakit. Ketika digituin ya? Iya. Segini. Itu tuh awalnya perempuan ya. Terus masuk kayak tiba-tiba terasa kayak ada yang di punggung itu ada yang kayak yang ada yang jatuh, enggak tahu ada yang gerak-gerak kayak ulat gitu, saya enggak tahu. Tapi kalau saya lihat itu kayak sendal bolong. Tapi ini pegang ya tadi ya? Takut, iya. Wah, harusnya jangan deh. Bismillah. Pancingannya itu. Bismillah. Takut. Itu biasanya kalau pancingan gitu mah suka ngajak ya, suka bawa ke tempat dia ini. Astagfirullahaladzim, udah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dipanggil terus sih. Bisa dipanggil terus ya? Takut, astagfirullahaladzim. Takut ini panggil terus sudah. Ada berapa orang dia panggil? Empat. Takut, kenapa takut aku? Air putih lagi nggak? Ini harus di ini Andi. Pas Indi garuk punggung itu sebenarnya pancingan biar dia itu ini sama dia tuh nyambung dan ternyata dilakuin Indi ya yang mereka sosok satu keluarga dalam itu saat ini sedang manggil ini ke dalam. Jeff, pindahin aja ya. Ya. Buang. Pindahin. Ini enggak bisa dibuang, harus pindahin. Ini langsung masuk ke dalam. Ke sana maksudnya. Kemana? Langsung ke depan, langsung ke depan. Lebar. Thank you.
ikut ya. Jangan sampai ikut. Ini mah pancingan aja, Ndi. Ya, jangan sampai ikutin ya. Susah, nggak bisa. Jangan sampai ikutin, ini pancingan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ikutin. Nanti sukma kamu kesana. Ya, nanti sukma kamu kesana. Lawan, lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Kau pecah, kau pecah. Jangan ikut. Set. Jadi yang terjadi ya saat ini pas saya masuk tadi terakhir itu ada sosok kayak kakek, cuman badannya setengah hewan kayak kodok tapi kayak anjing juga sih, mirip-mirip itu, hijau warnanya. Ini tuh yang biasa ngambil-ngambilin atau nahanan sukma orang. Kalau misalnya dia turun atau dia melakukan satu kegiatan spiritual, dia tuh suka ngambil sukma itu terus dimasukin ke dalam area ini. Nah, posisi Indi tadi pas berdiri gak bisa gerak itu kayaknya itu sudah hampir, tapi nggak sempat kejadian. Sudah dikunci ya dia, sudah nggak bisa ngapa-ngapain, terus mau ditarik ke dalam. Alhamdulillah masih cepat ditangani, kalau enggak ya ini pas pulang aja bisa jadi diem, jadi bengong, dan jadi nggak bisa berpikir secara jelas kayak gitu. Kita coba cari tahu lewat tim yang berikutnya. Nggak bisa ngomong, bingung. Ini harus dibersihin dulu nih, ini neutralizer. Lokasinya sih ya, saya ngerasa wajar banget. Betul. Udah cukup lama sampai tanaman bisa tumbuh di dalam gini kan. Kalau mungkin nggak ada atap juga. Proses fotosintesis bagus ini, Pak. Serius kok. Jadi awalnya daerah sini tuh mau dibuat beberapa rumah tinggal kan. Betul. Rumah tinggalnya ada yang sudah jadi kurang lebih ada 9 katanya awalnya. Lumayan banyak maksudnya. Cluster gitu ya? Tapi ya memang kalau ketika ada rumah, ada aktivitas berarti ada jalan ya yang proper. Tapi banyak ya kasus seperti itu ya, yang banyak. Malah yang sampai udah jadi pun jalannya tuh belum begitu bagus ya. Tapi ini mah mungkin gak tahu ada kendala apa lagi sampai akhirnya kondisinya akhirnya seperti ini. Terbengkalai sampai sekarang. Karena dia gak ada akses juga selain ke tempat kita lewat tadi. Dan kalau dari kontur, kalau untuk bikin klaster kayaknya cukup ekstrim aja. Kita jalan ke sini juga tikolosot. Tikolewas. Beberapa kali tadi. Ya berarti masih jauh pisan progresnya ya. Betul. Kalau lihat dari akses kita jalan ke sini. Dan itu dilakukan di 25 tahun yang lalu. Wow. Kan? Saat ini aja kita masuk ke area ini masih ya cukup belum terlalu ramai dipakai untuk orang. Lebih healing lah, cari-cari yang sepi. Ini teh tahun sekarang 25 tahun yang lalu ya berarti masih sangat sepi. Tadi Jeffrey sebelum masuk ke sini ngelihat ada sosok kalau yang biasa disebut Banaspati. Ya posisinya di situ sih sekarang. Saya juga tadi. Kenapa tadi saya ngeliatin di situ? Karena ada mencekamnya di situ ya. Udah galak terus ya, di depan saya itu ada pohon pisang tuh. Itu yang nyala, yang goyang-goyang itu cuma satu itu dari tadi. Sama ini dua dari tadi. Terus ya samalah, yang namanya banyak Fatima hawanya jadi lebih panas. Ini sebenarnya outdoor, bentuknya weh ada bangunan. Betul. Tapi atasnya udah kebuka, tapi cukup panas sih dibandingkan sebelum kita masuk ke sini. Ngapisan ini apa ya?
Ya mohon, main oke mah pasti pakai. Yang jadi pertanyaan, nah ya gitu ya. Kayak abis lari. Ada sosok seperti ini yang biasanya punya kekuatan besar atau enggak ada sangkut pautnya sama seseorang biasanya ya. Biasanya gitu. Suka ada yang punya. Enggak mungkin, enggak mungkin tiba-tiba ujug-ujug gitu. Kalau sampai berwujud seperti itu. Busuknya. Tapi benar kata Bang Jeffrey tadi pas kita masuk. Serem, ternyata memang serem ternyata lobanya. Lembunya orang mah bingung lengkah. Bukannya ini mah ngejagaan lo banget. Bukan ngejagaan sih yang kecil-kecilnya. Aduh, gue aja mau ngini, setelah acana Ponton beli ganggunya. Pogo! Mohon, Pogo pasti kalau ini. Mohon ya, ngawetan mah, pade mungkin izin lah panginten, terus kalau bet ke dia kagang gue mah pastinya hanya kagang dia mohon saya maksud naon eta anu bari dugi ke mata ya maksud naon alim ngaruksak alim ngaganggu aya sepuh di dia ah iya we panginten panu langsung nanti nyaros nerios langsung ka sepuh dia abet jadi kia kita mainnya ai pok nama gitu. Abet jadi kia seorang kira dia. Lah takutnya. Aduh nyepengan naon tuh teh. Wah dia. Nyepengan naon tuh teh. Abis yang ini. Aya rencana ieu teh bade dianggo Malawi mun rek dianggo kada kumaha kan lah tata titina abi ngarah rapi aduh dah lain kurang hukur sumuhun ku abi di tepangan hiji-hiji maksudna aya di bade dianggo kanggo kegiatan gitu gampil. Lo gampil? Sadiakeun we yang orang diuk. Oh, pancalikan wengal nali. Rek di dieu rek dipindah nu penting urang merana. Turang eta mah. Bisa jelema. Mulian mah tanya. Oh, langsung. Ah kitu raos kan jadi terang ngarah ka kuping ke ku abi disanggemkeun. Oh, iya mah nu paling dieu mah kantun dialihkeun we ka paling mana ke nu sanes ku abi taros deui. Gitu. Aya deui nu di bade disanggemkeun Manawi. Geus lawah. Nya kau nau sih kok? Tinggi bebendul gitu. Heh, dipui-pui, kocok-kocok. Gitu betul nggak betul. Punten bah. Buang gak aku pengen carikan abah.
udah barusan belum sempat kenapa ada di sini sih, cuma yeah, karena beliau sibuk dengan urusannya, jadi kalau mau ngobrol juga rada enggak sesuai. Ya, saya juga enggak mau lah mengganggu kegiatan ini. Kakak kenapa sih? Menang barang penta euy cenah. Eh. Saha? Saha barang penta? Pahit tadi dia ge. Tadi ada yang lebih mana. Duh, Sami. Cenah sok sok masihan naon mun ka dieu? Padahal ge dia nya. Heeh. Nyabi nguping sahur aya nu meunang keris, aya nu meunang batu ali. Kumaha mental we ari nu kitu mah. Bangenan ah. Oh nya. Tukeur aja naon? Hayang mobil listrik. Heh. Aing ge hayang. Mesti tuker aku naon di tuker na. Nah naon ya bisa. Wahayam. Makan kuring marah seperti ayah nu percaya. Berani mau bodoh. Gitu mah loba. Tak ada di mana. Kok kore juga ayah. Kurik makan nunjuk ke nunggu, guys. Ayat ini tuh lagi tiba hela. Tiba hela nama. Dek, rek nyokot lagi kok. Mau lah. Terus ngomong ke batu lah. Rek, mau di bere. Lalu titik. Batu loh, bak itu batu. Ini kurang guys nyepo. Ini sakal. Kacau bos. Kurik mana? Penting daharnya. Percaya. Penting dirinya daharnya. Halus. Usaha mana ini teh? Hah? Di kamana? Halusnya ke mana ya? Boleh lah tadi pindahkeun cenah bieu. Teu nanyakeun teu asa mindahkeun kumaha. Saha. Ieu mah lamun ieu rek di pake deui, aya rencana dipake ku jelema. Heuh, mi lu musing ngabring we mareun kitu. Pindahnya. Mi lu jeung lian kitu. Eh resep cicing di nukumaha biasana. Jadi tepi ke oh hayang di nukil. Aya request. Di dia mah. Geus jarang tatangkal ana hayang nu loba tangkal. Nu loba tangkal. Teresep do ke cai kitu mah teresep. Da baheula mah geus nu tangkal. Tangkal gede nya. Wah, ada apa gini? Ngau tuh. Apa lima? Bos disebut nage. Kasepuhan disebut nage. Geus ah, nuhun ya. Nuhun, nuhun abi rek pindah deui, rek. Rek weh. Ngobrol jeung nu lain deui. Oh, milu ah. Ka mana? Wah, milu weh. Eh, ayeuna saha nu jaga? Batu saha nu nuduhkeun eueuh teh saha? Milu deui. Heeh, tapi ulah milu ka ieu mah cicing di dieu weh. Oh, nya geus. Eh, nguriling mah meunang hayu. Let's go lah. Ya udah tempat aing ieu. Heeh, bener nu nganter. Siap, sepuh. Ayo. Aman, geus dur. Dijarekan lagi. Yang batu ali sih, anu yang batu ali. Kada salah. Yang dibobodoh. Kada pas dicok, eh batu ali. Tai doma. Cara warna itu. Asta hiam. Tadi kita diarahkan untuk ke lebih bawah lagi. Di sana katanya masih ada rumah lagi yang kosong. Tapi karena medannya ternyata licin, ya, bener. Tanah kering itu takut keguling, makanya kita nggak memutuskan untuk nggak ke bawah. Tapi kira-kira kondisinya sama nggak sih yang di bawah itu? Kurang lebih sama sih Neng kalau dari lihat kontur bangunan, karena kan diceritain tadi bahwa sebelumnya ada beberapa bangunan yang tersisa itu yang kita masukin satu dan sisanya yang di bawah. Tapi kalau dilihat sih dari luar, ya bentuk bangunannya udah hampir sama, nggak ada atap, terus di bawahnya juga udah banyak pohon. Agak susah aksesnya. Jadi apa sih yang menyebabkan ini terkesan angker itu? Iya, karena sudah ada bangunan yang
biasanya mereka kan yang sering kita tahu, mereka juga kadang merasa kepanasan, ngerasa takut kehujanan. Nah, sih meniru wah pisan mana teh? Baik dicarekan. Ya, yang kita tahu kalau mereka juga kadang ngerasa mencari sebuah tempat untuk berteduh, berlindung gitu. Ya dulu kan bentuknya masih rumah. Oh iya. Masih ada atap dengan berjalannya waktu atapnya rusak ya akhirnya. Nggak ada manusia di situ? Yes. Diisi sama mereka gitu. Hmm. Oh. Tapi tadi juga sempat nanya ke beberapa sosok yang ada di situ, umpamanya ini mau dipakai gimana? Beberapa yang tadi datang dan kita bisa ajak ngobrol mah jawabnya asal dipindahkan dulu ya artinya mereka nggak terlalu sulit untuk pindah juga nggak masalah. Okay. Mau memiliki juga ya mereka tuh biasa-biasa aja. Kalau teman-teman Kakang tuh banyak di sini. Jadi ada beberapa sih teh. Cuman yang dominan mah yang ya sama kayak gitu teh bentuknya, cuman beda bentuk-bentuknya doang. Iya, tadi teh pas kita nggak ke bawah kayak ada yang mau ngomong terus ya, si Mamang si Gananya. Iya, iya. Coba ininya. Masa utik keningan. Cium dibuling ke handap sesah. Api-api padahal masih ya. Ah, di bareng sakit tua ini geus barorangan. Oh, kumaha atuh ya rek ngebaturan teh jadi setengah-setengah. Cium dibuling. Kening. Ah, ongkos cenah dititah nganying seunan tapi di paranasan cenah. Nyakeun bae lah teu naon dasar wae keneh. Nyon, kahanapé dasaminya. Cantang tuh hiji tempat teh nya. Di dieu jeung di dieu beda henteu teu kabeh kitu. Di dieu mah seueur sami. Heeh. Di dieu kieu nya ka ditu ge sarua keneh. Di dieu mah kabeneran kitu henteu teu beda-beda kitu lah. Oh, iya. Jadi mun marana ka handap oge ya, meureun hayangna panggih jeung nu kumaha jadi kitu. Oh. Tapi dasar wae keneh lah. Tapi omat, hampir saminya. Omat, bisa. Sumohon. Di mamangnya, mau kemana-mana, tau mau mana naon. Tau dibawaan dari dia, dibalik-balikan temen lah. Oh, itu ente. Ente, ente. Tadi mah gak naro sumpu. Oh, kayak mamang nuka tempuhan. Oh, sumohon. Ente tuh wantun. Tau, tau mau mana naonnya, kalau mau nuka itu mata alus. Mohon, mohon. Mata ke dia, kayak puku wajah tadi tempatkan wajah temah. Oh, mohon. Gak sekurun ada dia. Mohon, 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 mohon. Dekat mana ada iya. Atos juga nama mohon. Ada lah. Mama mata di kopel. Mohon, kayak gambil. Mohon. Satu. Nggak semua deh ya teh. Carancangan deh ya. Mohon langsung gendeh. Gitu. Untung dibawaan inget tuh. Tadi aja nunggu. Milu. Milu. Oh, ada yang gitu. Heh, rek muriling dia milu. Tapi biar dicarek pulang. Pura-pura pengen ikut doang ya. Sama tadi kita ditawar-tawarin sok kayak naon-naon ge. Jadi bisa mau apa mau rek alirik naon gampang. Tapi kan harus ingat ketika kita meminta sesuatu dari mereka pasti. Itu udah ada janji yang yes. Terikat antara kita sama mereka. Ya udah kita closing aja yuk panggil yang lain. Ya akhirnya selesai sudah penelusuran kami malam ini. Gimana seru? Seru seru. Sudah seru. Seru. Tapi kita masih banyak banget tempat-tempat yang akan kita datengin. Jadi kalian tonton terus tiap hari Selasa, hari Kamis. Itu tayangnya Junarisa. Dan jangan lupa ngingetin lagi buat ikutan YouTube membernya Junarisa. Karena di sana bakal ada scene-scene yang tidak pernah kalian lihat di episode-episode YouTube yang biasa kalian tonton hari Selasa dan Kamis. Juga kapan-kapan atau kadang-kadang kita juga suka live di situ. Jadi kalian bisa langsung interaksi sama kita di lokasi syuting langsung. Entah itu ngobrol sama Peter CS atau Hans memasak dan lain-lain. Kalian bisa lakukan secara lebih senang-senang, lebih bebas di YouTube member. Jangan lupa join YouTube membernya Junarisa. Dan terima kasih sudah menonton tayangan Junarisa malam ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa apa, Kang? Like, komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ampun. Ah!
Geser dulu, geser. Air dingin loh, Mbak. Ih, Yuyun, sayang tahu ngelinding. Kakak hati-hati ya. Ngelinding.